Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya sedang ingin melihat ingin mendengar band indie dari Malaysia. Setelah kemarin kita melihat Kugiran Masto dengan lagu bunganya dengan genre yang sangat unik, yang sangat menarik. Itu membuat saya penasaran. Saya ingin melihat lagi ada apa di dalam musik indie Malaysia, seperti apa sih undergroundnya Malaysia itu. Dan ya, dari kalian ada yang meminta request lagu Estranged, dari Estranged. Dan saya coba ketik Estranged, yang paling atas di sini ada judulnya Itu Kamu Official Music Video. Sudah hampir ditonton sih 308 ribuan, cuman ini dipublikasikannya sudah hampir sekitar 8 tahun yang lalu. Nah, 8 tahun yang lalu itu seperti apa sebenarnya genre indie di Malaysia? Itu membuat saya penasaran. Kita akan coba lihat. Inilah Estranged ya, dengan Itu Kamu Official Music Video. 1, 2, 3, play. Pun sampai bila kena cinta enggan kena mengalah. Memana masuk hatiku yang letih. Setelah kau nampak tetap ku masih menunggukan henti hidupku. Yang mau bersama kau buat selamanya. Hatiku mampu. Yeah.
Keren. Keren, keren, bener mas. Keren. Wow. Strange. Mengingatkan saya kepada sebuah band Indonesia tahun mungkin tahun akhir-akhir 90-an. Kalau kalian tahu lagu ini, Tik namanya, Tik Band. Semua yang ku berikan, jangan kau pergi dariku. Bila waktuku sedikit untukmu, setiap hembusan nafasku, ku lakukan yang terbaik untukmu. Sama, karakter vokalnya juga kurang lebih sama seperti si Estrange ini. Tapi karakter musiknya sih ada mirip-mirip Gigi ya. Juga oleh band-band kayak misalkan dari luar kayak Three Doors Down kayak gitu. Ini vokalnya juga sama nih, kalau mungkin dia lebih optimal lagi beratnya sama seperti itu. Apa sih kayak Three Doors Down, terus kayak macam lagu-lagu si apa Paddling Mud kayak gitu. Dan memang era-era seperti itu alirannya seperti ini, dan itu sangat wow, sangat keren. Ada sedikit grunge-nya sih seperti itu. Permainan di key dan kuncinya sangat menarik, sangat enjoy. Saya sumpah saya enjoy ini, pertama kali saya mendengar dan saya langsung suka, saya langsung menikmati lagu ini. Entah tadi berbicara tentang apa, naskahnya atau liriknya saya tidak terlalu perhatikan, saya terlalu enjoy dengan musiknya, dengan lagunya. Saya ingin lebur masuk ke situ, terhanyut ke dalam lagunya. Wow, keren, keren. Apa ya kata yang tepat ya, keren deh, keren, segalanya keren deh. Itu sebenarnya sih kalau untuk penggarapan video klipnya simple ya, dia hanya di satu gedung, di sudut, di corner itu, di sudut gedung, terus menampilkan beberapa model wanita seperti itu aja sih simple. Cuman dia menjual musiknya di situ, musiknya sangat wow, sangat keren deh, vokalnya juga sangat keren. Tapi sebenarnya seperti seseorang yang nggak apa ya, menurut saya familiar gitu mukanya, mungkin kayak siapa ya, keren. Tapi intinya keren sih lagu ini, keren, keren. Terima kasih kepada siapa tadi yang telah memberikan saya lagu ini, Strange ini. Ternyata ini keren, grup yang keren, lagunya juga keren, aransemennya keren. Tadi ada beberapa petikan di pertengahan lagu yang saya sangat suka sekali, lalu melodinya juga itu sangat keren sekali. Jadi overall keren, keren, keren buat Estrange. Keren, keren. Wah. Ternyata ada unsur-unsur Bon Jovi-nya. Kalau kalian ingat di part ini, pasti akan ku capai untuk mengambil hati. Itu mirip, sangat mirip, sangat mirip dengan Bon Jovi. Dan karakter gitarnya ternyata juga mirip dengan Bon Jovi di lagu ini, Say Goodbye ini. Dan wah, keren, keren. Sumpah, lagu ini sangat keren. Sampai jumpa di video resi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.